Video anak-anak Papua yang mendapat sepatu secara cuma-cuma ini diunggah oleh akun Instagram Hendra Kaiju. Seorang anggota Brimob yang bertugas di Papua membagikan sepatu gratis kepada anak sekolah di Papua. Anak-anak tersebut tak memiliki sepatu untuk dikenakan ke sekolah. Tayangan video itu memperlihatkan beberapa anak yang mendatangi pos Brimob di Intan Jaya, Papua. Anak-anak yang datang tersebut rupanya masih mengenakan seragam sekolah lengkap dengan topi. Namun, tanpa memakai alas kaki. Alasan kedatangan anak tersebut ke pos Brimob adalah untuk meminta sepatu gratis. Diketahui, sang anggota Brimob tersebut memang kerap membagikan sepatu gratis kepada anak Papua. Setelah dimintai sepatu oleh beberapa anak Papua, anggota Brimob tersebut kemudian memberikan sepatu kepada mereka satu persatu. Beruntung, semua sepatu yang diberikan kepada anak tersebut pas di kaki mereka. Tampak wajah gembira dari anak-anak Papua tersebut mengenakan sepatu baru yang diberikan gratis oleh anggota Brimob. Video tersebut kini pun dibanjiri komentar oleh warganet. Sebagian menuliskan komentarnya merasa kagum dengan apa yang dilakukan oleh anggota tersebut.